Jabal Sur. Ada apa dengan Jabal Sur? Ini salah satu tempat yang pernah disinggahi atau Rasulullah pernah mendatangi tempat tersebut selama 3 hari 3 malam. Jadi dahulu kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasulullah ini secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Apa Rasulullah takut? Tidak. Semua gerak-geriknya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tidak ada kalimat takut kepada Allah. Cuma dakwah Rasulullah itu kehendak dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ketika dakwah secara diam-diam kepada Allah, ada 3 orang di dalam Islam ini yang pertama kali masuk Islam dan percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan seorang ibu-ibu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memeluk Islam adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi istri Rasulullah adalah sahabat wanita yang pertama kali percaya kepada Rasulullah, memeluk Islam, mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan orang dewasa tabarakallah yang pertama kali memeluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini digelar dengan As-Siddiq, orangnya jujur. Karena zaman dahulu dengan adanya Isra dan Mi'raj, banyak sahabat tabarakallah yang tidak percaya dengan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa sih datang ke langit yang ketujuh dengan waktu yang cepat seperti ini, datang ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang cepat seperti ini? Jadi banyak sahabat tabarakallah dan Rasulullah yang tidak percaya. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mendengar ini, apakah Rasulullah yang menyatakan ini? Iya, kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tabarakallah dan Rasulullah banyak yang tidak percaya, namun Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Kalau yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku langsung percaya. Makanya dari kalangan seorang dewasa yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan yang anak-anak tabarakallah yang pertama kali memeluk Islam adalah anak angkat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, calon menantu Rasulullah, calon khulafaur rasyidin Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Subhanallah, tabarakallah, ketika dakwah secara diam-diam aman dakwahnya Rasulullah. Tapi ketika dakwah secara terang-terangan, subhanallah, ada sahabat yang ibundanya namanya Sayyidina Amr ibn Yasir. Ibunya tabarakallah dibuka bajunya, disimpan di padang yang panas tabarakallah, kemudian ditombak dadanya, ditombak perutnya, sehingga yang ada di dalamnya keluar semuanya. Sehingga dari kalangan sahabat yang pertama kali syahid di jalan Allah, ayahanda dan ibunda Sayyidina Amr ibn Yasir. Kalau ayahnya tabarakallah tabarakallah Rasulullah digantung turunin, gantung turunin, sehingga tidak sabar Sayyidina Amr ibn Yasir mengucapkan apa yang diinginkan oleh mereka. Tuhannya orang-orang kufar dahulu adalah Latul Uzza. Na'udzubillah. Subhanallah tabarakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akan melaksanakan salat ke Masjidil Haram, di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi tabarakallah. Kemudian ketika Rasulullah melaksanakan sholat, di atas kepalanya ditumpangi kotoran unta. Berat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kekasihnya untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah tanah Allah, yang diperintahkan hijrah pertama adalah sahabat-sahabat yang lemah. Di antaranya Sayyidina Amr ibn Yasir, dipimpin oleh sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Sahabat yang lain hijrahnya secara diam-diam juga, kecuali Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang pengen menghalangi Umar, siapa yang pengen ikut, siapa yang pengen tahu, saya akan hijrah ngikutin apa yang dilakukan oleh Muhammad. Yang pengen istrinya janda, anaknya yatim, hadapi Umar. Ini kalau Sayyidina Umar mengeluarkan pedang dari sarungnya, mengelilingi Ka'bah, kemudian berkata seperti ini. Kalau sahabat yang lain hijrahnya secara diam-diam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah ini tidak bisa apa yang dilakukan Sayyidina Umar ini? Bisa-bisa saja, cuma gerak-geriknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah sahabat yang 70 melaksanakan hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dari kalangan ibu-ibu tabarakallah dipimpin oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabarakallah Rasulullah akan melaksanakan hijrah. Kemudian di rumahnya ini kedengaran Muhammad akan meninggalkan kota Mekah.
kita bunuh saja katanya. Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung sama Allah. Kemudian tamu Allah tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintarnya orang-orang kufar ini mengambil satu pemuda dari setiap suku. Kalau ada 30 suku di kota Mekah, maka diambil satu pemuda yang ahli dalam memenggal, ahli dalam menombak, ahli dalam memotong. Intinya apa? Kata orang kufar, kalau Muhammad terbunuh, maka dari keluarganya tidak akan bisa membalas dendam. Kenapa? Yang membunuh Rasulullah adalah semua suku yang ada di kota Makkatul Mukarramah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diam. Rasulullah ketika dikepung di dalam rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membaca surah Yasin. Surah Yasinnya bagaimana? Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arjainahum. Aku jadikan antara Muhammad dan orang-orang kufar suatu penghalang, sehingga orang-orang kufar ini tidak melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. La yubsiru. Mereka tidak melihat. Subhanallah, tabarakallah, tabarakallah, Rasulullah. Tradisinya orang-orang Arab ini, tabarakallah, Rasulullah ketika itu akan menuju ke kota Madinah Munawwara. Setelah beberapa kilo, tabarakallah, arah Madinah ke belakang kita ini. Arah Mekah pun di belakang kita, Ka'bah di belakang kita. Namun Rasulullah setelah beberapa kilo mengalihkan arahnya ke mana? Ke Jabal Sur. Karena Rasulullah ketika itu mengendarai onta. Atau Rasulullah, kalau kita melanjutkan perjalanan kita, Abu Bakar, maka sahabat yang jalan kaki akan terkejar. Makanya Rasulullah mengalihkan arahnya. Tradisinya orang Arab sama Allah, dia tidak akan masuk ke dalam satu rumah kecuali rumah tersebut terbuka pintunya. Orang kufar sudah tidak sabar sama Allah, melihat pintu terbuka, mereka masuk. Kemudian Rasulullah berpesan, ya Ali, kalau aku sudah keluar dari rumahku, tempatilah tempat tidurku. Sayyidina Ali tidur di kasurnya sayyidina Rasulullah sama Allah. Orang kufar sudah masuk sama Allah, pengen membenggar, ternyata itu buka selimutnya yang ada di dalamnya sayyidina Ali karramallahu wajah. Saking murka makin murka lagi orang-orang kufar ini. Makanya ada sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi satu unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti jejak kakinya. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jabal Sur. Orang yang ikuti telapak kakinya tadi sampai juga di Jabal Sur. Kata Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seumpamanya orang kufar ini melihat kakinya sendiri, di saya yang ada di dalamnya, kita ini akan terbunuh ya Rasulullah. Kalau saya yang terbunuh ya Rasulullah, diserahkan ke pacar jalan ya Rasulullah. Tapi bila engkau utusan Allah yang terbunuh ya Rasulullah, maka israf akan putus. Sayyidina Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau menyangka kita ini hanya berdua? Tidak ya Abu Bakar, kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat, إِذْ يَكُونُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya kita ini tidak hanya berdua, akan tapi kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di depan mulut dua ini tamu Allah ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur tamu Allah. Kata orang kufar tamu Allah, kalau Muhammad ada di dalamnya, niscaya sarang laba-laba ini akan rusak, burung merpati yang sedang bertelur akan terbang tamu Allah. Makanya orang-orang kufar tidak menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya. Nah, Jabal Surnya ada di sebelah kanan kita ini. Jadi kalau di dalam kitab Sejamaluddin Jahri sama Allah, dipagar aja kan? Tingginya gunung ini sama Allah kurang lebih 550 meter ya, untuk naiknya dari sebelah kanan kita ini. Itu yang putih-putih, hitam putih, itu saudara kita sedang mendaki. Kalau umpamai ada dari rombongan kita ini pengen naik sekarang, dipersilakan, saya minta izin sama Ustaz Hendra dan saya minta izin sama teman-teman untuk naik. Cuma kalau naik sekarang, nanti setelah sholat isya baru saya jemput kalau mau naik ke atas. Ya kalau enggak, sudah kita ziarah saja, lanjutkan perjalanan kita. Sama Allah, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas gua ini, Sayyidatana Asma, putri Rasulullah, putri Sayyidina Abu Bakar, mengantarkan makanan ke masjid Nabawi. Dan kabarnya subhanallah, beliau ini dalam keadaan amil tua. Nah, kita berhenti di sini.